Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang determinan matriks. Oke, ini dia soalnya. Penyelesaian sistem persamaan linear, persamaan 1, 4x plus 5y sama dengan 32, persamaan 2, 6x min 3y sama dengan 6, adalah x, y. Tentukan nilai x dan y menggunakan cara determinan matriks. Oke, bentuk matriks dari sistem persamaan linear dari soal di atas adalah baris 1 kolom 1, 4, baris 1 kolom 2, 5, baris 2 kolom 1, 6, baris 2 kolom 2, min 3, kali baris 1 kolom 1, x, baris 2 kolom 1, y, sama dengan baris 1 kolom 1, 32, baris 2 kolom 1, 6. Jadi langkah pertama, kita akan menentukan determinan D sama dengan determinan baris 1 kolom 1, 4, baris 1 kolom 2, 5, baris 2 kolom 1, 6, baris 2 kolom 2, min 3, sama dengan 4 kali min 3, min 5 kali 6, sama dengan min 12, min 30, sama dengan min 42. Berikutnya, kita akan menentukan determinan DX. Sama dengan determinan baris 1 kolom 1, 32. Baris 1 kolom 2, 5. Baris 2 kolom 1, 6. Baris 2 kolom 2, min 3. Sama dengan 32 kali min 3, min 5 kali 6. Sama dengan min 96, min 30, sama dengan min 126. Berikutnya, kita akan menentukan determinan DY sama dengan determinan baris 1 kolom 1, 4, baris 1 kolom 2, 32, baris 2 kolom 1, 6, baris 2 kolom 2, 6, sama dengan 4 kali 6 min 32 kali 6 sama dengan 24 min 192 sama dengan min 168. Berikutnya, kita akan menentukan nilai X dan Y. X sama dengan determinan DX per determinan D sama dengan min 126 per min 42 sama dengan 3. Kemudian nilai Y sama dengan determinan DY per determinan D sama dengan min 168 per min 42 sama dengan 4. Maka nilai X dan Y masing-masing sama dengan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Ini dia jawabannya. Maka
nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Oke, sekian pembahasan soal tentang determinan matriks untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!